Di informasi lainnya, Polda Metro Jaya sita 10.000 keping DVD porno dari lokasi distribusi dan pengadaan di wilayah Jakarta. 6 tersangka dibekuk, mereka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kamis siang mengungkap jaringan perdagangan DVD film porno di ibu kota. Sekitar 10.000 keping DVD disita dari dua lokasi berbeda di Jakarta. 2.000 keping diamankan dari wilayah Glodok, Jakarta Barat, sementara 6.000 keping salinan serta 2.000 keping master disita dari lokasi pengadaan di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pengungkapan kasus ini berawal dari terlacaknya alamat website. Dari penelusuran penyidik, pelaku menawarkan penjualan DVD yang tidak layak ditonton ini. 6 tersangka diamankan. Mereka berperan sebagai penjual dan pengganda DVD porno. Ini satu hari dia bisa mencetak, memproduksi kurang lebih 2.000 keping. Ya, 2.000 keping, harganya kalau dirupiahin kurang lebih hampir, kalau dijual itu Rp240.000. Ya kan, untuk 240 juta rupiah per bulan. Selain ribuan keping DVD, polisi juga mengamankan belasan mesin pengganda DVD serta kepingan DVD kosong siap pakai. Para tersangka dijerat pasal tentang perfilman dan pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Oktabari melaporkan untuk NET.